pernah dekat dengan Ibu Mega juga gitu. Melihat apa ya, Pak Jokowi sekarang gitu dan Bu Mega sekarang, kok bisa ya sampai pisah jalan gitu loh Pak, pada titik yang kok bisa gitu. Ya, saya juga menyesalkan ya, karena Pak Jokowi kan harus membangun legacy yang baik ya. Tapi kalau kita lihat terakhir seperti ini, tapi saya sudah mengantisipasi ya, karena tadi saya katakan seorang kader yang baik dan seorang pemimpin yang mungkin dikatakan sebuah simbol gitu loh, simbol feodal gitu kan, nggak boleh ada orang yang di atasnya gitu loh. Itu kalau dua nggak bisa jadi satu. Tadi saya katakan yang kader-kader progresif akan